Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Firda Astriani. Saya mahasiswi kelas 2B program studi Pendidikan Biologi Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mereview salah satu tumbuhan yang terdapat di Indonesia, yang tumbuh di wilayah Indonesia, yaitu tumbuhan sirsak. Di mana? Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasinya, kemudian deskripsinya. Deskripsi dari tanaman sirsak. Baik, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi dari tumbuhan sirsak. Yang pertama regnum, regnumnya plantae, kemudian divisionnya Magnoliopita, kemudian klasisnya Magnoliopsida, kemudian subklasis Dialipetal, kemudian ordonya Magnoliales, kemudian familianya Annonaceae, kemudian genusnya yaitu Annona, dan nama spesies dari tumbuhan sirsak ini yaitu Annona muricata. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi dari tumbuhan sirsak itu sendiri. Sirsak termasuk ke dalam tumbuhan tahunan yang berbentuk pohon. Tumbuhan sirsak ini terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sistem perakaran dari tumbuhan sirsak ini yaitu tunggang. Kemudian untuk sistem perbatangannya, sistem percabangannya yaitu monopodial, di mana batang pokok selalu tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang dibanding dengan percabangannya. Arah tumbuh batangnya yaitu tegak lurus. Kemudian batangnya berwarna coklat dan permukaannya agak kasar. Bisa dilihat mungkin dari batangnya. Ini batang dari tumbuhan sirsak itu sendiri. Warnanya coklat, kemudian permukaannya kasar. Untuk tumbuhan sirsak itu sendiri memiliki daun. Baik, di sini saya akan mengambil sampel dari daun sirsak ya. Nah, ini bentuk dari daun sirsak. Bentuknya itu memanjang. Kemudian untuk ujung daunnya itu meruncing. Bisa dilihat mungkin seperti ini, daunnya meruncing. Kemudian tepi daunnya itu rata. Kemudian untuk pertulangan daunnya yaitu sistem pertulangan daunnya menyirip. Dan untuk ukurannya ini kira-kira panjangnya sekitar 16 cm atau bahkan mungkin bisa lebih dari tumbuhan sirsak, dari daun sirsak ini bisa lebih dari ukuran 16 cm. Untuk selanjutnya, selain dari daun ada juga bunga dari tumbuhan sirsak ini. Bunga sirsaknya yaitu seperti ini. Ini merupakan bunga dari tumbuhan sirsak. Mungkin bisa dilihat. Ini merupakan mahkota dari bunga sirsak. Mahkotanya ada 6. Ini yang masih kuncup ya. Bunganya itu belum mekar. Mahkotanya ada 6. Nah, di dalam ada putik dan benang sarinya. Yang ini merupakan putik. Putik dari tumbuhan sirsak, kemudian dari bunga sirsak. Nah, ini benang sarinya. Benang sarinya seperti ini. Sirsak mempunyai benang sari yang lebih dari 20 benang sari, dan bisa dibilang juga benang sari majemuk ya. Kemudian putiknya juga lebih dari 20 atau banyak. Bisa disebut juga putik majemuk. Mungkin
mungkin itu dari bunga, penjelasan bunga dari tumbuhan sirsak ini. Itu buah dari tumbuhan sirsak. Buah tumbuhan sirsak termasuk jenis buah sejati berganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah, tetapi membentuk satu buah. Buahnya memiliki duri yang bersisik halus. Kemudian, jika sudah tua, daging buahnya itu berwarna putih, kemudian teksturnya lembek, dan juga buahnya itu berserat. Dan juga, selain itu, buah sirsak ini memiliki biji yang sangat banyak. Untuk selanjutnya, yaitu tumbuhan sirsak juga memiliki biji yang berwarna kehitaman atau coklat berbentuk lonjong. Kemudian dengan panjang kira-kira 16 mm dan lebar 9 mm. Kemudian memiliki jumlah yang sangat banyak, kira-kira dalam satu buah itu terdapat 20-70 biji normal. Biji normal itu yang berwarna coklat kehitaman, dan apabila ada dalam buah tersebut berwarna biji yang putih kecoklatan, berarti bijinya tersebut tidak normal. Mungkin bisa dilihat di sini ada buah dari tumbuhan sirsak ini. Ada buah sirsak di sini. Nah, itu buah sirsaknya. Mungkin itu masih muda, itu terbilang kecil. Kalau misalkan sudah dewasa, itu bisa beratnya itu bisa mencapai 2 kg atau bahkan sampai 5 kg. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang mereview tumbuhan sirsak ini. Untuk yang lebih jelasnya mungkin bisa dilihat melalui gambar-gambar di tayangan berikut ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.